Kalau saya mau jadi jawara di kampung ini, kayak Kak Fatih. Astagfirullahaladzim. Adik-adik, ini Kak Fatih kasih tahu ya. Kalian kalau misalkan belajar silat, itu untuk kebaikan. Bukan untuk kalian jadi sok jagoan. Ya, jadi silat itu jangan pernah sekalipun kalian pakai untuk berbuat niat yang gak baik. Ya. Makanya Kak, kita minta diajarin silat. Kita janji deh, akan saling menolong. Iya Kak, ajarin kami silat. Sebenarnya ada baiknya untuk pertahanan kampung dan membela diri mereka sendiri. Dan ada baiknya juga mereka dibekali ilmu silat. Ya udah, Kak Fatih ajarin silat ya. Yeay! Alhamdulillah, semua masakan udah kelar. Bang Husin pasti senang banget gue udah masakin jengkol, sayur asem, ikan mujair, ikan tongkol, sambal ame lalapan. Semua masakan ini adalah kesukaannya Bang Husin. Pasti Bang Husin nafsu sama gue. Maksudnya nafsu makan, lihat masakannya bini pertamanya dia yang enak banget. Aduh, si Rika udah nyiapin semua makanan kesukaan gue. Tapi kalau gue terima gitu aja, harga diri gue masa kebayar sama ikan goreng itu sama jengkol? Gengsi dong gue. Gue harus jual mahal, biar Rika kapok. Jadi gak berani ngelawan lagi. Bang Husin. Bang, lihat no. Ayu udah masakin semua makanan kesukaannya abang. Ada sayur asem, ada mujair goreng kering, ada semur jengkol, ada lalapan, ada sambal, ada ikan tongkol kare. Semuanya kan kesukaannya Bang Husin ya bang. Kagak. Enggak. Gue kagak doyan makan begituan, makanan kampung. Enggak doyan. Gue demennya makanan barat. Pizza. French fries. Croissant. Sama hot pan. Hot. Oh iya hebat. Hot dog. Nah, hot dog itu Tapi ya, maaf ya. Gua udah delivery. Ntar juga datang sini makanannya. Dibawa langsung sama kokinya. Hah? Hebat. Ih, ngusin ngeselin banget sih. Udah capek-capek dimasakin. Masa iya kagak mau makan? Mama sini Bang Husin sayang. Bang Husin ingat, Bang Husin kan punya emak. Ayo itu tahu abang banget. Kalau abang jam segini kagak makan, nanti nih emak abang kambuh. Abang mau emak abang kambuh. Kagak enak kok bang ngelingker aja di kasur. Kagak enak kan bang? Tuh jengkol, bulan banget bang. Bang, lihat bang, pandangin. Assalamualaikum, Bang Husin. Ada Rika. Halo. Abang, tersayang. Ini bang, Ani bawain masakan spesial buat abang. Nih, ya. Ada, tadaa! Nasi putih. Bang, ini nasi putih spesial. Karena dikukusnya dari subuh. Berasnya pilihan, aku pilih satu-satu. Dijamin rasanya maknyos. Dan ini bang, ada juga ati balado kesukaan abang kan. Iya kan, ini pasti rasanya enak tenang. Dan Ori. Stop ya, cukup. Lu, aduh, lu keterlaluan banget ya. Gue udah nyiapin makanan banyak. Lu ngapain bawa makanan lu kemari? Gini deh nih, gue tahu lu juga bininya Bang Husin. Tapi bukan berarti lu bawa makanan lu di rumah gue. Lu bisa undang Bang Husin ke rumah lu sendiri. Aduh, si Ani bawain kesukaan gue juga. Gimana nih? Gengsi dong kalau gue takluk. Interupsi. Maaf, gini. Abang duduk lantaran bukan mau makan. Tapi pegel, dari tadi berdiri terus. Apa pegel?
kita pijitin, Bang. Ayo pijitin, Bang. Yang mana yang pegel, Bang? Yang mana yang pegel? Ayo tahu, Bang. Abang kepalanya masih pusing. Bang, Bang. Abang inget kan, Bang, kalau pijitan aku itu paling enak sedunia raya. Ayo, Bang. Ngomong aja lo. Bang Husin itu kepala yang sakit. Bang Husin itu paling enggak suka kalau dipijitin kepala. Enggak mungkin. Bang Husin itu ya, dia suka paling pijitan gua. Enggak, dia paling suka pijitan gua. Ya kalau dia suka pijitan karena dia ngawinin lu duluan. Bang Husin ngawinin aku karena pijitan kamu itu enggak enak. Ah, sembarangan aja, bukan begitu. Stop, stop, stop. Ya, stop. Oke. Gua udah enggak pegel. Yang ada gua pegel lu berdua ngomong dan berantem terus. Capek gue. Bang jahat banget sih, Bang. Ayo beneran masakin ini enak banget buat Abang, tapi Abang enggak mau makan. Ih, dikira aku masih cuma bercanda kali. Iya, tapi bukan di sini. Ani, kasih gua kesempatan dulu dong. Asal lapar mau makan. Oke, gile. Bang. Oh. Anak perempuan abang yang abang kagum-kagumin noh, si Karina noh. Emaknya udah kita usir, anaknya masih aja ngejogrok di mari. Astagfirullahaladzim. Erling kamu, Erling. Kamu jadi ibu tuh bener-bener keterlaluan ya sama anak begitu. Apa lu bilang ibu? Kemarin itu kan aku udah ngasih tahu kamu. Rika, itu Esel anak kamu. Ingat gak? Tunggu. Emang Wonder itu anak gue? Esal itu anak kandung kamu, Rika dan Husin. Gue kagak mimpi kan, coba lu tampar gue.